سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر له على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, senang sekali kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Tentunya harapan dan doa saya semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Dalam perjumpaan kali ini saya akan berbagi ilmu atau doa muhabbah. Apabila sahabat mengamalkan doa muhabbah ini, insya Allah Allah akan mempercepat mempersatukan Anda dengan orang-orang yang selama ini Anda idam-idamkan. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya mujibasyailin. Dan bagi para sahabat yang ingin mengamalkan amalan ini, silahkan tulis saja di kolom komentar qabiltu. Saya ucapkan terima kasih. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, saya sarankan untuk Anda semua yang ingin mengamalkan ilmu muhabbah ini hanya boleh diamalkan oleh Anda yang benar-benar serius mencari pendamping hidup untuk dinikahi, bukan untuk mempermainkan perasaan wanita. Dan jangan coba-coba ilmu muhabbah ini dipakai untuk kemaksiatan, karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Adapun amalan dan tata caranya sebagai berikut. Cukup Anda baca surat Al-Fatihah setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu. Dan yang paling penting, bacalah surat Al-Fatihah ini setiap mau tidur sebanyak 1 kali. Dan apabila Anda sampai di bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Anda baca secara berulang-ulang sebanyak 7 kali. Setelah sampai 7 kali pengulangan, Anda sebut nama orang yang Anda tuju dan berdoalah sesuai hajat Anda. Jika sudah selesai berdoa, lanjutkan membaca surat Al-Fatihah sampai akhir surat. Amalkan muhabbah surat Al-Fatihah ini dengan penuh keyakinan, ikhlas, dan istiqomah. Insya Allah hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami bagikan kali ini bisa memberi manfaat untuk Anda semua dan orang banyak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.